Indonesia memiliki panjang jalan nasional dan tol berkisar 39.000 km. Jelas dan tidak dapat ditawar lagi, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia berkualitas, memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mewujudkan transportasi darat yang selamat, handal, berkualitas, terpadu, dan efisien. Sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan, Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi atau STTD Bekasi dituntut menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkualitas, inovatif, dan berdaya saing, serta memiliki teknologi tinggi. Lulusannya diharapkan menjadi ahli lalu lintas dan angkutan jalan raya, pimpinan menengah yang mampu memberikan pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat, serta memiliki etika terpuji untuk mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa di bidang transportasi darat. STTD Bekasi memiliki program studi dengan fasilitas berstandar internasional, relevan dengan perkembangan IPTEK dan terintegrasi dengan dukungan para instruktur, dosen, dan tenaga pengajar terbaik. Program studi tersebut antara lain Program Diploma 4 Transportasi Darat. Program D4 ini menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan sebagai pimpinan menengah di lingkungan subsektor perhubungan darat. Program Diploma 3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendidik dan melatih taruna-taruni menjadi ahli lalu lintas dan angkutan jalan raya. Program Diploma 2 Penguji Kendaraan Bermotor mencetak tenaga terampil menguji kendaraan bermotor di level penyelia. Program Diploma 3 Perkeretaapian. Program ini merupakan kerjasama antara BPSDM Perhubungan dengan Direktorat Jenderal Kereta Api dan PT Kereta Api Persero. Jurusan ini diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia ahli di bidang perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan operator dan regulator perkeretaapian. Program Diploma 3 Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan adalah salah satu program studi di bawah naungan STTD Bekasi. Program diploma ini diselenggarakan di Palembang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang terampil dan ahli di bidang lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Taruna dan taruni ditempa untuk menjadi pimpinan tingkat menengah ASDP. Prospek kerja lulusan STTD terserap di instansi pemerintah di pusat dan daerah, serta berbagai BUMN dan swasta yang terkait dengan sektor perhubungan darat. Lulusan STTD Bekasi diharapkan menjadi insan transportasi yang unggul, mampu menjawab tantangan dalam memberikan pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat dimanapun bertugas. Taruna, bakti dan pengabdianmu telah dinanti. Mari kita bangun bangsa ini.